Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini gue mau Arena melawan Shiny Mega Gengar. Oke, jadi ya kemarin abis Beat War Shiny Mega Gengar dan ya kita langsung aja melawan di sini. Tapi di sini gue mau say sorry dulu karena di sini teman gue nggak ketemu yang full pakai tim Ghost, ya maksudnya yang pakai Marcedo Lunala. Di sini gue cuma ketemunya ya nanti kalian lihat lah. Nah ini dia kebetulan lagi online juga. Gue kasih lihat dia di sini pakainya si Marcedo sama si siapa namanya Hopa sama di sisi ini Mega Gengar. Tapi kalau misalkan ngelihat di situ ya dia pemenang Beat War ya di server gue, server 45, dan dia VIP 5. Dan ya langsungnya coba kita lawan. Mungkin di sini bisa juga sebagai pembuktian kali ya apakah memang si Shiny Mega Gengar ini bisa menggantikan posisinya si Lunala atau enggak. Tapi menurut gue enggak sih, soalnya menurut gue core dari tim itu Ghost tetap si Lunala sama Marcedo. Coba aja kita di sini lihat ya, dia di situ ditaruh di belakang. Efeknya hampir sama ya kayak Lunala, dia bisa ngasih yang ngilang-ngilang gitu. Lihat di belakang dia ngilang, di situ Marcedonya langsung ngincer ke belakang. Oke, dia nyerang lagi. Masih posisinya harusnya masih ngilang ya di situ. Tapi si Shiny Mega Gengar-nya udah kelihatan di situ. Oke. Shiny Mega Gengar-nya dia speednya agak lambat ya di situ, ditaruh di belakang. Sama di sini gue juga mau ngecek tentang si ultimate-nya Shiny Mega Gengar ya. Beberapa bilang ultimate-nya Shiny Mega Gengar itu untuk yang di depannya dia, tapi karena ya gue nggak punya, jadi gue nggak tahu gitu loh. Oke, di sini nyerang ke Celebi, nice, masuk. Soalnya kalau misalnya dia pas lagi ada pasifnya yang serangan kelima, itu nggak bakal masuk sih. Mati harusnya, masa nggak mati? Nice, sudah kepake time backpack-nya lumayan. Oke, lumayan. Udah ketanda juga atau shuriken. Hopa di situ, ya Hopanya ditaruh di depan, di situ ya udah mau mati sih. Apalagi di situ Hopanya difokusin ya, maksudnya difokusin karena dia depannya pakai Yvital. Yvital itu kan nggak bisa diserang, jadi kita cuma fokusin sama dua yang depannya, agak sulit. Tapi daunnya di sini, daunnya Celebi dikasihnya ke ini ya, ke si Hopa ya. Gue pikir kan tadi ada beberapa, dia bintang 8 kan, kayak si Masedo juga bintang 8. Gue pikir yang lain yang bakal bintang 8. Tapi gara-gara dia tadi diserang, si Celebi-nya udah ultimate duluan. Dan di sini gue difokusin juga ya, si itu gue di siapa, es Greninja gue dari tadi difokusin. Oke, ini pas banget musuh si Vitalnya udah bangun. Sama jadi efeknya si Manapi ini kalau misalnya nanti dia kenanya ke Yvital, Yvitalnya juga ngilang gitu loh. Coba kita ngeliat kenanya ke siapa yang bakal kena. Kenanya ke Celebi yang belakang. Nice sih sebenarnya, soalnya Celebi tadi belakang udah hampir mau ngeluarin ultimate. Oke, Hopanya lumayan gawat ya Hopa kalau misalnya dia ultimate, karena dia ngurangin defense, jadi di depan gua harusnya bakal jadi lebih gampang ditembus lah. Cuma di situ Prima Kyogre gua harusnya aman karena udah dimasukin di possessing sama si Senes. Oke, sama belakang gua di satunya si Marcedonya fokus ke es Greninja gua, Hopanya ngincer ke belakang kena ke Mega, bukan iya Mega Gyarados gue. Di situ Mega Gyarados gue udah masuk ke ini, harusnya mati sih udah dimasukin kayak gitu, apalagi langsung dikombo sama si Marcedo kayak gini, damage-nya kan nanti diakumulasiin. Tapi nice, es Greninja gue sebelum mati masih bisa memberikan damage dulu. Mati kepake udah tadi, time back track udah kepake, mati, nice, dia ultimate. Dia itu nggak kena ya si siapa itu, si hantunya siapa, Shiny Mega Gengar, gue sampai lupa namanya. Dia jadi serangnya ketiga, tapi sedikit jadi nggak bagus dong ya, soalnya si itunya malah kena, Marcedonya malah kena di situ. Marcedonya malah kena kan, jadi nanti kalau misalnya Marcedonya mati kan jadi nggak ada attacker lagi gitu loh. Ini damage-nya nggak masuk soalnya masih di possessing sama si Senes, jadi damage-nya nggak seberapa. Oke, Senes ngasih lifelink lagi, nice. Oke, di situ ultimate sini kita ngelihat harusnya kena berarti Gyarados sama Manapi. Coba kita lihat, jadi
Bener nggak? Iya bener, yang kena tadi Gyarados sama Nappi. Berarti ultimate-nya yang di belakangnya dia. Berarti yang asumsi awal gue juga bilang, dia emang harus speed-nya kalau bisa lebih kenceng sih. Dia sebenarnya ultimate-nya kayak ultimate tema-tema Halloween ya. Oke. Kena ke Shadow World, cuma Shadow World-nya udah langsung keluar begitu. Oke, itu juga Celebi-nya tadi habis dikeluarin dari pusaran air, dikeluarinnya langsung ke depan, langsung kena serang, mati, udah. Tinggal sisa si Marshadow-nya doang ya. Yang ini kan, dia mesti dikena nempel di ini, Prima Kyogre gue. Iya, karena dia nggak berhasil matiin Prima Kyogre, dia menang. Ya, menurut gue, biarpun tadi dia udah bintang 6 ya, si Shiny Mega Gengar ya. Tapi, emang, ya, core-nya dari tim Ghost itu, ini sih menurut gue tetap Marshadow sama Lunala. Sebenarnya tadi juga gue agak bingung, soalnya kan kalau misalkan ngeliat deh skill-skillnya si Shiny Mega Gengar ini, Shiny Mega Gengar ini dia skillnya menurut gue yang paling berguna adalah dia setiap kali attack dia ngedrain 20% current rage. Tapi perasaan dia tadi yang pas lawan gue kayaknya masih aman-aman aja sih ya. Atau mungkin karena Shiny Mega Gengar ini kan dia serang depan ya. Karena dia serang depan, tadi yang harusnya kena itu misalnya kayak si Senes. Senes kan tadi dia lagi di mode spirit, nggak bisa diserang. Yang berarti dia nge-rage-nya juga nggak bisa digangguin. Dia bisa nyerang kedua di tim gue, yaitu adalah Prima Kyogre sama Mega Swampert. Emang Mega Swampert sama si Prima Kyogre sih emang, ya bisa dibilang tadi ultimate-nya agak telat ya. Di akhir-akhir dibanding sebelum-sebelumnya kayak udah Manapi ultimate duluan, terus kayak si SG Ninja udah ultimate dua kali baru si Prima Kyogre ultimate, emang sih membantu. Cuma karena yang iniannya, maksudnya gimana nih ngomongnya, kayak Shiny Mega Gengar ini kan dia serangnya ke depan, sedangkan yang bisa membantu itu kalau misalnya dia kayak nyerangnya ke ngurangin range-nya yang belakang gitu loh. Makanya tadi yang Pokemon belakang gue masih aman aja. Yang untuk bagian attacker SG Ninja masih aman, Manapi masih aman, rage-nya nggak dikurang-kurangin. Jadi ya menurut gue kurang sih kalau misalnya tetap nggak ada Lunala. Makanya gue bilang dari kemarin kalian harus mikir-mikir dulu kalau misalnya mau ngambil si Shiny Mega Gengar ini, karena dia nggak bisa gantiin Lunala sih tetap. Biarpun tadi dia juga ada beberapa kali yang apa membantu si Marshadow bisa ngilang, cuma dia lebih sering kayak ngilang dirinya sendiri. Yang berarti kalau misalnya dia ngilang dirinya sendiri itu dia ngasih Pokemon lain tuh bisa diserang. Makanya tadi Marshadow-nya dia mati duluan karena si Shiny Mega Gengar itu ngilang di situ loh. Mungkin kalau misalnya dia, kalau misalnya kayak si Lunala itu kan dia membagi ngilangnya ke sesama tim Ghost, tapi dia ya sebenarnya dibilang dia support, menurut gua kalau misalnya tipenya kayak gini sih dia lebih ke attacker lagi sih. Enggak bisa dibilang support. Tapi ya menurut gue ya emang nanti deh, gue masih belum bisa memberikan penilaian ya karena masih baru satu kali pertandingan. Tapi mungkin ini speednya udah maksimal loh, speed 31, tapi tadi menurut gue speednya masih lumayan lumayan lambat sih. Makanya si ini juga di akhir-akhir mungkin juga dia butuh speed supaya dia nyerang awal-awal, supaya menahan musuh bener-bener pas musuh udah masuk turn baru dia langsung jalan ngurangin speednya, baru kan jadi pas masuk turn berikutnya misal kayak Prima Kyogre gue langsung dia jalan lebih cepet, dia bisa ngurangin rage-nya. Mungkin yang kayak gitu lebih efektif kali, mungkin berarti ini lebih pakai King's Rock mungkin. Tapi ya balik lagi itu baru spesifikasi ya, spesifikasi kan, bukan maksudnya kayak ini dari berdasarkan pengalaman gue dong ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang bisa lebih tahu tentang gimana cara mainin si Shiny Mega Gengar, mungkin nanti gue bakal baca-baca lagi. Tapi ini kan baru yang kepake di server gue doang. Nanti kita bakal coba ngelihat lagi, kita bakal ngelihat lagi gimana cara yang udah sultan-sultan, yang udah pro itu pake si Shiny Mega Gengar ini. Oke lah, kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih.